Dodi Sudrajat beri perhatian ke Medina Zain, netizen curiga ini di hak apa beneran perhatian. Medina Zain membagikan unggahan foto berada di ranjang rumah sakit. Selebgram yang mengundang kontroversi karena lepas hijab dan membongkar suaminya selingkuh ini terlihat lemas. Di bagian tangan Medina pun tampak diinfus. Walau begitu, Medina tak menjelaskan secara lengkap alasannya sampai dirawat di rumah sakit. Istri Lukman Azhari ini hanya memberikan keterangan singkat. Tepar juga, tulis Medina di bagian caption Instagram pada Rabu, 23/2. Kolom komentar Medina langsung ramai dikomentari beragam tanggapan dari netizen. Namun dari sekian banyak respon, komentar Dodi Sudrajat yang merupakan ayah mendiang Vanessa Angel membuat netizen salah fokus. Dalam komentarnya, Dodi prihatin dengan kondisi Medina. Ia juga mempertanyakan penyakit yang diderita Medina sampai dirawat di rumah sakit. Dodi Sudrajat kembali menjadi sorotan publik lantaran muncul di akun Medina Zain. Hal ini berawal dari unggahan Medina Zain yang sedang berbaring di rumah sakit yang dikomentari oleh Dodi Sudrajat. Seperti diketahui jika Medina Zain dan Dodi Sudrajat memang sudah mengenal cukup lama. Tepar juga, ujar Medina Zain. Dodi Sudrajat pun mengomentari unggahan tersebut dengan menanyakan keadaan Medina Zain. Dodi Sudrajat terlihat khawatir kepada Medina Zain lantaran rekan Vanessa Angel tersebut sampai harus dirawat di rumah sakit. Waduh, sakit apa neng sampai dirawat? Ucap Dodi Sudrajat. Pernyataan tersebut dikutip pikiranrakyat.com melalui Instagram @medinazain92, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Akan tetapi, sikap Dodi Sudrajat tersebut justru menjadi sorotan netizen. Hal ini lantaran sebelumnya Dodi Sudrajat mengaku jika Instagram miliknya diretas oleh seseorang. Namun kali ini akun tersebut bisa mengomentari unggahan Medina Zain. Perhatian ya pak, ujar @izazu, aduh si Dedi ini di hak apa beneran nih perhatian sama perempuan, lagi proses cerai bisa aja lihat cewek yang duitnya banyak. Ucap @sariratnawat, sakit hati ya Pak Dodi ya seperti Pak Dodi. Ucap @syahreza_ari.